Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam teman-teman semua. Uh, ini kami adalah anggota-anggota MTP ditambah juga lagi ada Bung Iftita sebagai anggota tim delapan. Ada juga Bung Sekjen di sini yang juga anggota tim delapan. Tadi-tadinya tadinya anggota tim delapan. Nah, uh, baru saja. Majelis Tinggi Partai-Partai Demokrat dipimpin langsung uh, oleh Ketua MTP, yaitu Pak SBY Juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP, yaitu Ketum AHY. Mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat. Dan di dalam rapat tersebut, kami membahas mengenai Koalisi posisi Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat, memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi Perubahan dan Persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian majelis tinggi partai memutuskan sebagai berikut: Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi. Berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP, karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat majelis tinggi partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Itu saja, teman-teman. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman silakan untuk sesi pertama tiga pertanyaan dulu, silakan angkat tangan. Ya, satu, oke, okay, dua, tiga. Eh, sifat. Selamat malam Pak, saya Teh dari SCTV Indosiar. Pak ini mau nanya soal, sekarang kan artinya sudah keluar dari koalisi, apakah nanti kemungkinan nantinya Partai Demokrat akan membangun poros sendiri atau akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada seperti kemarin sudah ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita langsung aja ya. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua umum partai dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan ke depan sudah bebas untuk uh, untuk membangun komunikasi dan ber berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kira-kira begitu. Nah tentu saja nanti Mas Ketung lah yang bersama jajaran DPP yang kemudian uh, berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, partai-partai sahabat yang lain dalam rangka membangun koalisi tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Um, selamat malam, uh, Bang Andi dan menjajaran um, partai Demokrat lainnya. Saya Santi Dewi dari IDN Times. Ada dua pertanyaan, Bang. Yang pertama, tadi um, Pak S.B. sempat menyebutkan ada menteri aktif di kabinet Pak I. Jokowi yang aktif melobi Demokrat uh, untuk membentuk satu koalisi baru. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh PLT Ketum salah satu partai yang bersangkutan sih. Kalau hanya um, P3 dan Demokrat itu suaranya tidak cukup, tapi kalau dengan PKS itu bisa jadi satu baru. Bolehkah diungkap siapa menteri aktif yang bersangkutan, Bang Andi? Um, kemudian yang kedua, berarti secara otomatis tim 8 ini bubar ya, Bang, setelah um, Demokrat mencabut uh, dari keberadaan uh, piagam yang sempat ditandatangani tahun lalu. Itu saja. Terima kasih. Kalau so kalau soal tim 8 otomatis bubar. Karena memang kita tidak lagi berada di situ. Ya, toh? Nah, kalau soal siapa, eh, tanya. Pak, Pak SBY saja lah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai uh, lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024 Nah, bagaimana dengan siapa? Ya, tentunya mungkin tadi kata Pak SBY, 2-3 hari ini kita tenang-tenang dulu. Setelah itu silakan kita sudah membuka komunikasi dengan teman-teman uh, lain di sana. Ya terakhir sebentar untuk sesi satu kan ada sesi selanjutnya. Siap. Uh, terima kasih uh, Pak Andi uh, mau tanya uh, baru saja PDIP uh, melalui Pak Said Abdullah bilang kalau PDIP membuka pintu bagi Partai Demokrat. Nah, sebelumnya Mas Aye dan Mbak Puan juga sudah menggelar pertemuan. Nah, ini apakah Demokrat akan mempertimbangkan tawaran PDIP itu? Apakah ada rencana pertemuan lanjutan antara Mas Aye dan Mbak Puan lagi untuk membicarakan hal-hal selanjutnya? Sekian, Syifa dari TV One News.com. Terima, Terima ya. kasih. Pada dasarnya kita menyambut baik kalau ada sinyal-sinyal untuk berkomunikasi dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja uh, dalam konteks koalisi pilpres 2024 nanti ini kami menyambut baik nah, karena itu nanti tentunya ketum dan jajaran DPP mungkin akan kan sekarang sudah ada kontak-kontak sebelumnya kan kalau dengan PDIP sudah pernah ketemu dengan Mbak Puan ya dan kemudian uh, pasti Sekjen, bang Sekjen ini sudah punya kontak dengan Sekjen PDIP. Silakanlah nanti Pak Sekjen, gimana Pak Sekjen? Ah ini Pak. <laughs> Pak Sekjen, silakan berkomunikasi Sekjen dengan Sekjen mungkin dan segala macam. Kalau pertemuan-pertemuan depannya. tapi uh, karena sekarang dengan ini kami bebas untuk membuka komunikasi itu. Silakan saja uh, juga dengan partai lain tentu saja. Uh, ada Pak Sekjen di sini, ada jajaran nantinya, kira-kira begitulah. Ya, untuk sesi dua ada tiga orang, silakan. Satu bela Kumparan. Kumparan. Uh, ya, Mas Andi, saya Haya dari Kumparan. Uh, ini mau menanyakan, apakah Demokrat nantinya akan memberikan syarat nih untuk partai-partai lain yang untuk, untuk bergabung menjadi koalisi baru? Nah, apakah Demokrat meminta agar Mas AHY sebagai capres atau terbuka jika misalnya bergabung dengan koalisi yang sudah ada untuk memasangkan Mas AHY menjadi cawapres. Dari dulu ketika kami berkoalisi termasuk dengan waktu koalisi perubahan dan dan persatuan ini kami tidak pernah mengajukan syarat-syarat apapun. Kita komunikasi aja. Dari komunikasi itu kan kemudian akan muncul pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut, yang lebih dalam. Karena itu sekali lagi dari dulu dan ke depannya juga kita tidak pernah mengajukan salah satu. Tapi yang penting komunikasi, terbangun chemistry, terbangun visi yang sama tentang bagaimana koalisi ini, arahnya bagaimana, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama menuju Pilpres 2024. Insya Allah dan kita tentu saja kita harapkan sukses. Ya. Selanjutnya Bella. Bang Andi izin Bella dari CNN TV Indonesia. Mana Bella? Tangan oh bang. sorry. Yes. Bang ini kan berarti sekarang Demokrat posisinya terbuka. Dengan semua partai begitu. Dengan sudah bertemu dengan Mbak Puan. Dengan Pak Prabowo. Dan juga ada teman koalisi lain. Yaitu PKS yang memang cukup akrab. Dengan Bang Sekjen gitu. Apakah juga akan menarik PKS. Untuk bersama dengan Demokrat. Karena kan dari kemarin lobby lobinya juga kayaknya PKS sama Demokrat satu hati begitu. Jadi terima kasih. Terima kasih sekali lagi tadi ditanyakan soal PDIP, tapi komunikasi juga sebelumnya kan kita juga sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat ke Pacitan bertemu juga dengan Pak SBY dan kalau ke depan nanti bisa sekali juga kita kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang di dalam koalisi apa namanya sekarang itu koalisi Indonesia Maju ya nah itu sangat terbuka teman-teman juga mereka juga punya nomor-nomor telepon dari pejabat-pejabat uh, teras Partai Demokrat teman kita juga ada sehingga sekali lagi kami terbuka uh, kalau dengan PKS tentu saja itu juga sahabat bisa saja tentu saja akan ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut tapi sekali lagi setelah rapat ini mungkin kami apa namanya dalam dua tiga hari ke depan kita lihat nanti mungkin dalam dua minggu seminggu dua minggu atau bagaimana kita lihat lagi nanti itu aja ya selanjutnya uh, ya uh, selamat malam Pak uh, saya Hanif dari Tirto. Uh, ingin minta tanggapannya soal Demokrat kembali gagal dalam mencalonkan kader di Pilpres 2024 di Pemilu 2014 lalu kan hasil konvensi gagal diusung Pemilu 2014 per Pemilu 2019. Mas AHY gagal menjadi Pilpres 2024. Kini Mas AHY berpotensi besar gagal menjadi peserta Pilpres. Kemudian bagaimana respon Demokrat menghadapi situasi seperti ini? Lalu apa ada upaya dari Demokrat agar kejadian 2014 dan 2019 ini tidak terulang kembali? Itu aja Pak. Terima kasih. Uh, namanya usaha namanya ikhtiar, tidak boleh ada putus asa. Namanya usaha harus terus bersungguh-sungguh. Ketika kita berkoalisi, kami bersungguh-sungguh mensukseskan kesepakatan-kesepakatan yang apa yang kita sepakati baik itu untuk Capres maupun kemudian nanti Cawapresnya Capres-Cawapres tapi juga tentang platform dari koalisi tersebut bahwa kadang-kadang berdalam politik kadang-kadang upaya itu belum berhasil mungkin sukses yang tertunda we never know ke depan uh, mas AHY masih muda jadi depan masih panjang Bah, Demokrat pun juga sekarang anak-anak muda kebanyakan anak-anak muda ini termasuk kalau saya di sini termasuk paling tua sudah jadi ke depan masih panjang ini yang penting bagi kita Demokrat bersama-sama dengan partai-partai lain membangun negara kita yang tercinta ini untuk kemajuan Indonesia itu aja Ya Merdeka. Silahkan ya, satu, satu lagi ya. Bang Andi, ya. maaf saya Alma dari Merdeka.com. Tadi kan disebut juga uh, P 3 PKS dan Demokrat uh, ada kedekatan dan membuka juga komunikasi. Terlebih juga tadi Pak SBY juga bilang ada menteri aktif yang melobi dan berkomunikasi untuk tiga partai ini membuat poros baru. Nah apakah poros baru ini untuk mengakomodir duet antara Mas Sandi dengan Mas Ahaye dan apakah duet itu juga sudah dibahas di uh, dalam rapat uh, tadi? Terima kasih. Rapat tadi hanya membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan yang kemudian kita tidak lagi menyatakan tidak lagi berada di situ. Kemudian juga mencabut dukungan terhadap Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Itu saja. Urusan bagaimana koalisi-koalisi depan, kita membuka komunikasi. Nah, nanti kita dengar, kalau kami dari Majelis Tinggi, biasanya komunikasi-komunikasi dengan DPP, Pak Sekjen, Ketum, maupun jajaran yang lain. Nanti mereka kemudian melaporkan kepada Majelis Tinggi, "Ah, ini ada komunikasi begini, ini ada, ada tawaran-tawaran semacam begini, dan sebagainya." Sudah kita lanjut, tindak lanjuti, dan kemudian mereka melaporkan ini uh, arahnya yang terbaik. Bagi kalau tara yang ini begini, kalau yang begini, kemudian dirapatkan di Majelis Tinggi, ah, arahnya yang ke sini kita akan lakukan. Ya, baru kemudian kita nyatakan kita berada dalam koalisi yang mana. Itu baru. Tapi sekali lagi, step by step. Sekarang ini, malam ini, urusannya keputusan dua hal itu. Demikian, teman-teman. Ya, satu lagi. Ya, satu, lagi. Ya, nah, satu lagi yang belum, yang sebelah sana. Ya, ya silakan. Oke, okay, uh, saya kita dari narasi mau tanya, uh, nanti ini kan nantinya Partai Demokrat juga akan bergabung ke parpol lainnya begitu ya. Uh, dalam 2-3 hari ke depan mungkin akan disampaikan. Nah, nanti uh, posisi Mas Ahy sendiri ini akan didorong sebagai apa uh, dan kemudian uh, apa yang kira kira bakal jadi pertimbangan atau alasan strategis uh, untuk bergabung ke parpol yang akan dipilih nantinya. Terima kasih. Uh, tentu saja kita berkomunikasi dulu. Kita membicarakan mengenai visi, misi masing-masing partai, dan kemudian kita lihat, tentu saja ada calon presidennya. Uh, kemudian, bagaimana peran kita dalam koalisi tersebut? Tapi, selebihnya lebih baik kita step by step, yaitu kita lagi pula begini. So, bagi kami juga ada dua hal nih: pilpres, tapi ada juga pilek energi kami juga, fokus kami juga untuk pilek tidak boleh dilupakan. Pilpres cuma salah satu. Dan karena itu kita step by step dulu. Nanti setelah itu kita lihat dengan teman-teman laporan dari DPP nantinya, Ketum dan jajarannya tentang komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun. Kalau kita bicara dalam dua minggu ke depan, tiga minggu ke depan. Karena kan pendaftaran Pilpres itu kira-kira 6-8 -kira minggu lagi. Akhir Oktober sampai awal November, pada titik itu kan kemungkinan, ya, siapa tahu, dalam dua minggu ke depan, tiga minggu ke depan, sudah ada titik terang kemana arahnya, tentu saja dengan alasan-alasan dan sebagainya yang akan disampaikan kepada majelis tinggi, dan kemudian majelis tinggi memutuskan, kira-kira begitu. Ya.